Baik, dengan lebih 200 usahawan industri kecil dan sederhana PKS di bawah Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA hilang punca pendapatan akibat COVID-19, di mana MADA Corp, anak syarikat MADA ambil inisiatif bantu pasarkan produk mereka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MADA Corp, Muhammad Anwar Pir Muhammad, sebaik mendengar keluhan dan juga rintihan daripada usahawan ini, MADA Corp telah pun merancang dan juga menggariskan beberapa perancangan, antaranya projek pembelian produk untuk pemberian kuih raya kepada kakitangan MADA Corp. Langkah ini secara tidak langsung membantu memperbanyakkan jualan kuih raya keluaran mereka. Sepanjang tempoh PKP juga, MADA Corp turut menjual produk IKS ini secara atas talian. Dia orang amat terjejas. Kita tak boleh kata-kata dia orang tu tak terputus. Memang terputus. Tapi orang kata kita ambil langkah-langkah untuk membantu semampu mungkin. Plan kita iaitu kita akan wujudkan platform e-commerce yang mana kita akan gunakan online business untuk bagi pemasaran produk-produk usahawan dan juga input-input pertanian. Itu adalah platform yang paling baik yang kita tengok di zaman ataupun di masa PKPB ini berterusan. Katanya peladang Mat yang juga anak syarikat MADA Corp turut membantu usahawan dari segi pemasaran produk-produk keluaran mereka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Antara produk hasil usahawan IKS ini adalah kek, kuih raya, kerepek, karipap dan popiah sejuk beku dan beberapa barang lain. Ini terutama di tengah Aidilfitri yang menyaksikan permintaan tinggi untuk produk ini.